Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau bikin getuk singkong sama gula merah ya. Dan ini singkongnya saya kupasin. Setelah ini dicuci terus dikukus. Ini singkongnya saya beli 1 kilo itu harga 2 dolar. 2 dolar itu kalau di Indonesia 20.000. Kalau di Indonesia berapa ya singkong 1 kilo? Di sini lumayan mahal ini. 2 dolar 20.000. Oke, setelah saya cuci singkongnya, tadi saya potong agak kecil-kecil gitu ya, biar cepat mateng. Dan saya pakai kelapanya nanti dikukus juga. Dan ini gula merahnya sudah saya sisir. Oke, sekarang kita kukus. Saya kukus di rice cooker. Kalau teman-teman mau di rice cooker atau dimanapun boleh lah. Ya, dan ini sudah matang ya. Setelah saya kukus selama 45 menit kalau nggak salah tadi. Jadi biar benar-benar empuk gitu. Kalau lama pun juga lebih bagus, tambah lama tambah empuk kan. Jadi gampang ditumbuknya itu. Saya campurkan gulanya. Kita tumbuk sampai sampai rata ya, itu gulanya tercampur rata. Kalau masih panas-panas itu kita tumbuk kan gampang kan. Jadi setelah sudah masak langsung aja ditumbuk, nggak usah nunggu. Kalau sudah dingin itu atos ya. Iya, dan sekarang saya mau pindahkan ke loyang. Jadi nanti biar gampang ya kalau motong. Aku mau taruh sini semua. Ya, dan kita ratakan seperti ini. Lalu kita potong. Saya mau potong kecil-kecil aja. Ini mau dikasih orang ini, teman-teman. Jadi saya taruh di apa itu? Di paper cup ya. Iya, dan kelapanya itu saya taruh nah begini atas sedikit-sedikit. Tapi sesuai dengan selera ya. Ini kan saya taruh paper cup kan, mau dikasihkan ke orang. Jadi nanti orangnya itu biar makan satu-satu, terus kertasnya itu kan tinggal buang gitu aja. Nggak usah pakai piring, nggak usah pakai garpu. Begini kan gampang kan, makan terus kertasnya dibuang aja gitu. Ya udah teman-teman. Selamat mencoba. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih.